Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini 5 Februari 2022, kita dalam perjalanan ke Jeram Sungai Buloh, iaitu ke Aroma, Restoran Aroma Ikan Bakar. RV kita tadi adalah di, ataupun meeting point kita tadi adalah di Tol Sungai Buloh, dan kini kita melalui Highway Plus masuk ke Gatri, dan kemudian kita masuk pula ke Highway Latar menuju terus ke Jeram Sungai Buloh, yang dalam kiraan saya lebih kurang 55 km. Okey, kita berhenti sekejap isi minyak di Jeram Sungai Buloh ni. On the way ke Jeram Sungai Buloh ni terdapat 2 ataupun 3 stesen minyak, iaitu pertama sekali di Highway Latar Petronas. 5 km sebelum sampai destinasi ada sebuah stesen Petronas juga di Jeram Sungai Buloh, dan yang paling hampir adalah stesen Shell ini yang terletak kira-kira 1.5 km sebelum kita sampai ke restoran ikan bakar. Okay, kita pun sebenarnya telah pun sampai ke persimpangan restoran ikan bakar. Okay, banyak kereta orang ni di Jeram Sungai Buloh ni. Okay, di traffic light ni kita akan belok ke kanan. Okay, melalui jalan susur kampung. Okay, jam sekarang ni lebih kurang pukul 9 malam. Kami agak lewat untuk ke sini. Sebenarnya kita tak ada planning pun nak makan ikan bakar pada malam ni, tapi disebabkan pagi esok jadual agak penuh, so anak buah saya ajak ride jugalah malam ni. Jadi kita duk fikir-fikir mana nak pergi, so kita decide kita try terjah Aroma ikan bakar ni sebab kita tak tahu, biasanya tempat ni selalu penuh kan sebelah malam. So sekarang pun masih lagi cuti persekolahan, dan hujung minggu bersambung pula dengan cuti Chinese New Year hari tu. So kita tengoklah nasib kita malam ni macam mana. Inilah ada pemandangan jalan, ada lampu jalan, tak adalah gelap sangat. Dalam perjalanan kita tadi datang melalui Highway Latar juga, highwaynya agak bagus sehingga ke Jeram Sungai Buloh ini. Okay, kami menaiki 2 buah motosikal, iaitu skuter WMoto RT3 dan juga anak buah saya menunggang Yamaha X-Max. Malam ni kita bawa lah wife masing-masing naik motor kan. Sebenarnya saya pun first time ni bawa wife untuk riding yang agak jauh jugalah, dalam 55 km. Okay, kita telah pun sampai di Aroma, Restoran Aroma Ikan Bakar ini. Di corner sebelum tadi pun ada sebuah lagi kedai, apa ni, restoran seafood. Tapi yang agak famous di sini adalah Aroma Ikan Bakar ni. Sebelum ni kita datang naik kereta saja, dan kita parking di sebelah kiri ni. Ada satu tempat parking untuk kenderaan. So kita bagi orang rumah kita turun dulu. Biasa kalau kita sampai tempat macam ni, kita akan minta seorang turun untuk booking meja, cari meja dulu kan. Okay, okay, kita dimaklumkan ada parking khas untuk motor di sebelah. Lagi satu parking, iaitu sebelum sampai ke restorannya tadi, kita kena belok ke sebelah kanan. Ada parking untuk kereta dan ada juga parking khas untuk motor katanya. Okay, kita pusing dulu. Saya nak ambil helmet dengan orang rumah sekejap. Ok,
kita tengok di mana parking ni. Cuba tengok signal light RT3 ni, pokok pun boleh terang benderang. Okey, kita batas balik ke belakang, kita masuk kiri di sini. Okey, abang dia pun kata ada parking motor di belakang. Okey, jalan ni batu kelikir, agak lecak juga. So dalam keadaan begini, kalau motor kita tak ada ABS ataupun traction control, kalau terpulas macam-macam boleh jadi. Okey, tu dia parking motor kita betul-betul di sebelah tepi restoran ni. Okey, senanglah kita kan, kawasan pun terang. Parkir untuk motor ni pun memang bersimin. Kita tengok memang banyak motor parking di sini. Okey, kita telah pun sampai. Sekarang ini kita berada di Aroma Ikan Bakar Jeram Bulu. Dinner yang tak dirancang malam ni. Okay, kita tengok menu-menu yang ada pada malam ni. Ada udang sebesar ni, sotong pun ada. Ketam pun nampaknya segar lagi. Sekarang menunjukkan pukul 9.30. Ramai orang di sini. Masih ada tempat lagi untuk malam ni. Terima kasih.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi insyaallah. Itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. Dia punya band kuat ni, lagi kuat daripada ni. Okay, kita telah pun selesai makan malam di Aroma Ikan Bakar di Jeram ni. Jam pun telah menunjukkan pukul 11 suku malam. Kami baru selesai saja makan dan on the way balik ke destinasi.